I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, teman-teman dimanapun berada, semoga kalian sehat walafiat. Kita bertemu lagi, berjumpa lagi bersama LTI Channel. Kali ini kita akan coba update progres ya, yang sudah running. Apa sih? Ini adalah sebuah alat, yaitu orang menyebutnya swagging press ya. Apa sih swagging press? Yaitu ini alat bisa digunakan untuk memproduksi mimis, satu. Kedua, bisa membuat, yaitu swagging ya, swagging selongsong bisa sebenarnya, asalkan si tadi itu yang cetakan mimis itu diganti dengan dye swaggingnya ya, dye swaggingnya. Tapi kali ini karena saya nggak butuh swagging, jadi saya aplikasikan ke cetakan mimis. Oke, ini adalah plat ya, plat buat angle-nya. Ada coakan-coakan itu tengah, samping ya, ada. Terus ini swing arm-nya itu adalah lengan engkol ya, lengan engkol di tengah, di lubang-lubang itu saya kasih bearing biar ketika di engkol itu lancar gitu, enak, nggak nyendat-nyendat. Terus ini ada pilar-pilar ya. Oh ya, ini swing arm-nya. Kita pasang di bawah block press-nya. Bawah block press yang kecoakannya itu. Tapi bukan 90 derajat mendatar gini ya, bukan ya. Nah, nanti ketika udah di meja, pengaplikasiannya itu nanti 180 derajat lurus ya. Lurus 180 derajat termasuk yang ini. Ini juga plat engkolnya ini. Ini agak pergerakannya juga 180 derajat. Jadi nyampe ke atas ya nanti ya, si surface ketika itu di engkol. Terus ada ball stripper itu yang ada dua, jumlahnya ada 6. Ball stripper 10, panjang menyesuaikan. Terus ini plat-plat support buat dudukan asnya juga. Nah, itu bolt stripper ya, M8. Aslinya saya kasih 10. Terus itu ada bushing ya. Terus yang di tengah itu saya pakai stopper juga buat si stopper dice-nya ya, atau mall-nya ya. Plus masuk ke soft as. Nah, pergerakannya nanti seperti ini. Ya, full 180 derajat. Bisa dilihat ya teman-teman, itu nanti bushing masih ke lubang yang tengah itu, kalau yang atas ini nanti ada adjuster. Ini kenapa saya bikin, karena saya mau mencoba alat ini, swagging press. Kelebihannya satu, walaupun cuma satu mall ataupun satu cetakan, itu kalau saya analisa cycle time untuk memproduksi sebuah mimis itu lebih cepat dibandingkan dengan cetakan banyak, lubang banyak, pasti multi hole ya, pasti oke, cepat. Cuman karena ini dibantu dengan alat swagging press ini, mesin swagging press, jadi lebih gampang dan kita nggak usah cutting lagi. Nanti cutting langsung di swaggingnya ini, dan ada lubang pembuangnya ya. Ketika di press nanti ada material yang keluar, yang sisa ya, yang kelebihan material nanti ada. Oke,
Terus itu yang as-as ke atas itu dua, itu adalah pilar ya, atau guide pin, shaft guide pin. Nanti busing-busingnya masuk ke situ, termasuk shaft as dan cetakan mimisnya. Dan teman-teman bisa nanti disetting sendiri. Ketika, oh ya, kedua alat ini manfaatnya bisa menciptakan, walaupun dengan satu mol, itu bisa menciptakan beberapa jenis berat mimis. Range beratnya 10, 11, 12, 13, bahkan nyampe ke 20 gram. Ya. Itu teman-teman. Jadi ada dua kelebihan alat ini. Nah, ini adalah jasternya yang nanti berpasangan dengan punch-nya ya, yang di atas untuk membentuk si rock mimis tersebut. Dan di situ sebelum dimasukkan adjuster, seharusnya itu nanti ada semacam lock nut ya. Lock nut. Fungsinya untuk stopper. Lock nut untuk mengunci nih, untuk mengunci ketika kita sudah menyeting, terus beratnya sudah sesuai yang diinginkan, contoh 15 gram, nanti lock nut tersebut itu ada di atas dan bawah, dikunci sekencang mungkin ya, tapi jangan kenceng banget. Nah, itu di atas sama di bawah. Terus ini punch-nya ya, punch-nya untuk membentuk rocknya. Seperti ini ya teman-teman, kira-kira seperti ini lah. Terus untuk yang sudah order, saya prediksi yang gelombang kedua ya, saya estimasi minggu baru saya kirim semua serentak. Ada dua orang, beliau udah closing pembayaran ya, payment ya. Mohon maaf, nanti saya pengirimannya sekalian semuanya, biar nggak mandir-mandir ke JNE ya. Ini bisa disetting jasternya, menguat dengan kunci lock tersebut. Bawah, ketika udah sesuai beratnya, ini sesuai dengan ini, ya udah tinggal dikunci aja itu lock. Oke teman-teman, sementara hanya ini dulu untuk progres swagging press-nya. Ini part 1 ya. Part 1. Nanti ada session berikutnya atau part sambungannya. Ini baru 60%. Oke, dari saya mungkin cukup ya sementara. Buat kalian semuanya yang baru gabung ataupun baru mampir, jangan lupa subscribe demi perkembangan channel ini. Terus jika ada masukan ataupun yang lainnya, silakan like dan komen ya di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LTI, salam sehat.